Hari ini kami datang, dua orang kita bawa dari Jakarta dan dua orang kita libatkan dari Ikatan Dokter yang tergabung dalam IDI yang ada di daerah. Tujuannya adalah ingin memastikan kondisi bagaimana Bapak Gubernur Lukas NMB ini bisa menerima dan bisa mengikuti apa dan jalannya pemeriksaan. Itu yang kita utamakan. Namun demikian, nanti akan ada sendiri proses untuk mendalami terkait kondisi kesehatan beliau. Karena sekali lagi saya ingin sampaikan, penegakan hukum itu adalah utama. Tugas pokok kita itu. Tetapi samping itu, kita juga tidak boleh melupakan hak-hak kemanusiaan, termasuk juga kesehatan. Sehingga kita akan tetap berproses, nanti IDI yang akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan kondisi kesehatan Bapak Lukas NMB. Nanti itu sendiri. Kenapa kami katakan sendiri? Karena kami ingin menjaga independensi daripada IDI itu. Dan kami tidak ingin bahwa kegiatan-kegiatan IDI terganggu oleh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin sampaikan bahwa ini adalah proses hukum. Satu hal yang perlu kita ingat, tidak ada proses lain kecuali proses hukum yang terjadi di KPK. Tidak ada politisasi, tidak ada opini, dan juga tidak ada kriminalisasi. Ini murni adalah berdasarkan bukti permulaan cukup bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana. Karena itu kita, KPK, melakukan penyidikan, melakukan tindakan-tindakan dan mereka mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti sehingga kita semua paham terkait dengan perkara yang menjadi terang benderang dan kita menemukan tersangkanya itu. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Yang paling penting, terima kasih kepada rakyat Papua, saudara saya, kakak, adik, dan kami terima kasih dibantu oleh Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan Kabinda. Dan semua anak-anak, saudara-saudaraku, kakak adik yang di Papua. Tanpa mereka, tentu saya tidak bisa berbuat apa-apa hari ini. Terima kasih.